Saya di Joyce the Gangster, Pite. Sekarang-sekarang lagi megang bass sih. Sebelumnya mah saya rhythm sama vokal. Berhubung salah satu dari kita ada yang berhalangan mungkin dengan waktu yang gak ditentukan, terpaksa saya ambil alih dulu. Halo, nama saya Junior. Saya tergabung dalam band yang bernama Joy the Gangster. Saya di sini sebagai lead guitar dan juga songwriter. Halo, saya Wo dari Joy the Gangster. Di Joy the Gangster saya pegang drum. Joy teh awal-awal mah 2010 mungkin tepatnya mah. Sebelumnya mah emang udah lama ada apa? Saya ngejalanin pertemanan dulu sama si Adi teh dari zaman SD lah, pengen ngimpi punya band gitu. Ngimpi moga band. Kebentuk-kebentuk mah yang lebih difokusin teh 2010 lah sama si Joy the Gangster teh. Lu imren 2010 mah. Ya gitu. Hah? 2010 aja. Nah, ngomong-ngomong terbentuk, udah jelas saya nggak tahu pasti dan jelasnya itu kapan dan tanggal berapa. Yang jelas itu waktu masih ABG. Itu tepatnya mungkin di umur-umur saya pada waktu itu udah selesai, sorry bukan selesai kuliah, cabut kuliah, di DO kuliah gitu. Bukan selesai jadinya. Tahun berapa ya? 2000, kalau nggak salah 2005 kalau nggak salah sih. 2005-2006 mungkin. Bermula dari teman-teman satu tongkrongan sama adik saya sendiri, sama Adit dan juga Uwo. Itu masih original member dari dulu sampai sekarang tahun 2022 ini. Terbentuk Joy the Gangster kalau nggak salah sih tanggal 28 Oktober 2008. Dulu Joy terbentuk ya temen-temen tongkrongan lah. Saya dulu kebetulan temennya Pite SMA, banyak di rumah Pite. Nah, Pite punya temen SD sama Adit, punya kakaknya juga kan Pite sama Junior ya. Udah. Nah, si Joy itu nggak laku kenalnya. Loba nama chaos ya meren. Nah, ya sebelum kita udah sempet tour bareng salah satu influensi Joy lah, itu mah Anti-Flag. Jadi wah, pembuka si tournya si Anti-Flag di tiga negara, Hong Kong, Singapura sama Thailand. Tahun deh nya itu teh barengan sama si ngerilis kita EP album yang dirilis sama salah satu brand Bandung, si Eastern Love dirilisin atau teh. Eastern Love Music. Judul EP-nya teh Barisan Kebencian, lain Barisan Kerinduan ya. Sempat lanjut tur juga sama Jeruji Jawa Bali. Manggung pertama kalau enggak salah gitu ya. Si Rock in the Root. Dulu bareng sama si Korup, Decade juga dulu kalau enggak salah itu anak-anak ujung berungan lah banyaknya. Selanjutnya apa sih? Gigit selanjutnya Semansa. Sempat sih pensi Semansa. Nah, kalau ngobrolin masalah apa nama pencapaian itu, kita sebenarnya banyak molor ya, banyak tertunda karena ya berbagai macam kendala lah. Seperti yang teman-teman tahu, ngeband itu banyak kendala gitu. Tapi yang jelas udah kita capai dari terbentuknya sampai sekarang ini, kita udah mengeluarkan EP album dan tour bersama Anti-Flag oke itu ke Asia, tour Asia. Oh,
Masalah genre mungkin lebih ke punk atau rock lah gitu. Mungkin teman-teman juga bisa menilai argumen sendiri-sendiri gitu. Tapi untuk yang lebih itunya kita punk atau enggak rock. Lagu pertama yang kita sama-sama garap itu lagu pertama berjudul No Work No Fucking Pay. Itu lagu pertama yang ditulis bareng-bareng sama kita. Udah lama dari situ kita nulis juga Against Government yang sampai sekarang masih kalau kita live masih dibawain. Anjir, gigs pertama itu kalau nggak salah itu masih zaman-zamannya Studio Show. Nah, kalau teman-teman masih ingat itu zaman-zaman Studio Show tahun 2010, mungkin 2010, 2008, 2010 lah itu. Lagi maraknya gig Studio Show karena Studio Show itu lebih santai gitu, lebih fleksibel. Itu tepatnya kalau nggak salah pertama kali Joy The Gangster main itu di Jawara Music Studio. Nah, itu main pertama kali. Kalau nggak salah itu yang buatnya Dead Bodies Movement itu. Dulu itu yang sampai sekarang jadi Eastern Wolf ini. Itu pertama kali Joy The Gangster main di Studio Show Kota Bandung. Terakhir tur sama Kids Away sama Jeruji ke Jawa Bali Lombok, ke Jawanya ya Malang, Surabaya dulu, Malang, Bali sama Lombok, 4 kota sih. Tahunnya di 2017 kalau nggak salah ya, nggak tahu 2016. Terakhir tur itu masih dalam momen-momen EP kemarin yang bertitel Barisan Kebencian. Itu terakhir tur itu, jadi dari kita tur Asia ditutup dengan tur Jawa Bali. Oh enggak, terakhir tur bersama ini Jeruji dan Kids Way. Itu tahun enggak lama dari kita tur Asia lah, tahun mungkin sekitar tahun 2016-2017 terakhir. Kalau pribadi mah ya survive ya dengan kelanjutan hirupnya jika dengan dahar si Joy beren terbengkalai murang gitu coba survive ya segala hese murangnya kan segala kabates dengan duit hese yang survive lawe lah sing kelanjutan dapur gitu. Kalau kegiatan sih masing-masing PT sama Bedeng sempat di hari generasi juga kan, saya sama FG sama apa ya, ada drum, ngisi drum yang lain lah, ngebantu-ngebantu kayak si... siapa ya? Nggak ada sih. Ngebantu nggak ada sih. Saya ngebantuin Black T-shirt sama Bulldog Brigade sama FG juga kan. Kesibukan di luar dari band ya paling buka usaha sih, usaha sablon
sama produksi kaos sama hoodie. Terakhir sih itu kita rilis EP album yang bertitul Barisan Kebencian, dan di tahun di masa-masa pandemi kemarin kita juga mencoba untuk produktif lagi dengan mengeluarkan titel single yang berjudul Never Promises. Ya, kita mah nggak terbatas sama pandemi sih, kemarin tetap kumpul sama anak-anak, sama Pite, sama Junior. Selama pandemi mungkin kita melahirkan single yang si Never Promise sama lagu-lagu dulu di apa, di take lagi lah, kayak si apa, Against Government sama si The Day You're Leaving. Si Joy mah sempet kita bikin untuk single baru lagi, Never Promises, di tahun pas pandemi teh tahun seberapa sih? 2020-an tak keluar si single teh, sama garap-garap dikit pengen kita teh rampungin album baru tapi belum terrealisasikan.